Dengan proses skrip menjadi, kita harus masuk ke dalam proses desain, production design, harus pembangunan set, harus pembikin kostum. Sebelum production, kita ada waktunya 3 bulan di Jakarta. Dengan pemainnya semuanya, habis konfirmasi harus masuk ke dalam bootcamp, training. Bahasa Indonesia. Untuk lebih lancar dan juga bahasa Indonesia yang baku, itu yang paling sulit untuk aku. Ya. Tadinya kan mestinya lebih ada satu bulan untuk latihan fighting atau gunslinging, tapi jadinya satu bulan itu untuk melancarin bahasa Indonesia. Setnya lumayan intens, maksudnya secara panas ya, panas banget. Jadi kalau misalkan lebih panas, saya merasa lebih gampang capek dan kita long hours. Jadi kalau aku sih mending pas ada istirahat dimeremin aja. Heavy, everything is heavy. Jadi emotionally tired as well, I think, especially for you. Kamu lebih banyak yang kayak heavy scenes. Kita cuma kayak. Kalau gue untuk mengeksplorasi acting yang non-verbal, karena dialognya dikit. Jadi bagaimana caranya membentuk Andri dengan body language dan gesture-nya, walaupun nggak ngomong apapun, biar masih hidup karakternya tanpa ngomong. Hey guys, we're from the cast of Buffalo Boys, and jangan lupa nonton Buffalo Boys di seluruh bioskop Indonesia tanggal 19 Juli 2018, karena ketika para legenda lahir, mereka tidak akan pernah mati. Bye. Ayah kalian, Sultan Hamzah, adalah pejuang hebat. Tak lama setelah kalian lahir, ayah kalian memintaku untuk menyelamatkan nyawa kalian dan membawa kalian pergi jauh dari sini. Itulah sebabnya kita ada di sini, di Amerika. Kalian telah menjalani kehidupan yang bebas. Kalian telah mampu bertahan hidup. Sekarang kalian berdua sudah siap. Sudah saatnya kita kembali ke Jawa, tanah kelahiran kalian. Pulang untuk menang orang-orang yang kita cintai. Pulang untuk balas dendam pada orang yang merenggut nyawa. Bumi ini sudah seperti neraka. Semoga Fantrah kembali. Dia dan pasukannya membunuh, memperkosa, dan merampas apapun yang mereka mau tanpa takut hukum. Burn the house. Flush them out. Yang di sekitar dia adalah pasukan khusus. Balas dendam mungkin adalah hak, tapi pengampunan akan membuat batin lebih kuat. Let's give our people their justice. Karena ketika para legenda lahir, mereka tidak akan pernah mati.